Oke, guys, kali ini saya akan membuat video tutorial, guys. Connection dari WiFi ke Smart TV. Oke, kita nyalakan dulu pakai remote Smart TV-nya. Oke. Sudah mobil guys, tapi sebelum kita connection untuk keperluan internet, bisa YouTube, bisa Netflix, bisa browsing dan lain-lain, kita setting dulu Smart TV nya. Oke. Muncul, kita pilih, jadi ada mode gambarnya. Nah, ini ada di sini jaringan penghubung ke internet. Si loading, jadi ini sudah ada paket TV dan internet. Nah, kita kasih nama. Ini kita tinggal ketik aja namanya. Saya kasih nama. Setelah selesai, oke, enter. Koneksi WiFi. Kan masih silang deh. Nah. Habis itu oke, nama WiFi-nya adalah Sultan Hafia. Jadi kita tulis sandinya. Connection ya, itu warok onoroko. Nah, ini sudah koneksi. Oreo sudah connection. Oke. Tanda centang berarti sudah connection ya. Kita bisa cek ke sini. Kita cek ke... ya itu. Nah, ini foto YouTube ya. Foto kita ke Netflix ya. Box live banyak ya. Super movie kita ya, foto itu ya di mana. Nah, itu main langsung koneksi main. Jadi di sini. Ya, Min. Iya sayang, nanti dulu sayang. Ini. Ya, Min. Itu ya. Min. Ya. Iya. Min. Oke.
kita tinggal nyari nelusur bisa tuh banyak. Terus kita mau coba Ultraman ya deh. Iya. Mana ini? Ini. Itu. Kita coba. Bagaimana? Tuh. Jadi ini tampilan YouTube ini guys. Jadi tampilannya bagus. Ya mungkin itu ya. Jaringan wifi-nya pun ada guys. Jadi oh ya. Enggak pakai buffering. Enggak pakai lama DPL guys. Kalau kita mau cari lagi tinggal pot. Tinggal lihat. Karena ini kita yang nonton adalah anak-anak, jadi filmnya film anak-anak semua. Yang itu. Nyemen. Karena mungkin oke, seperti itu kira-kira. Mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat kantor pos terdekat. Ojo lali guys, subscribe, like, and comment-nya ditunggu ya. Thank you very much.